kopi anjay. Kalau lo baca belakang, ya ini ada bacaannya kopjay, artinya kopi anjay. Ya ini lucu ya, ada bemo-bemo di belakang gue. Ini ciri khas dari kafe ini, gue lagi ada di Kopjay, ini adanya di Gandaria di Jakarta Selatan. Ini kafenya kayak gini, kecil-kecil gini, ada apa di dalam? Kita ke dalam aja ya. Oke, ciao.
banget ya nih, saking serunya udah tinggal segini gue nih. Kita habisin aja coy. Gue sambalnya mantap. Gue gagal nih gue sampe keringetan. Ada dua kamera cuy, mantep. Kamera yang gue ada ini banyak. Cewek semua lagi. Wah, lo lagi. Aduh, mesti ampun. Ini enak banget. Ya, lu liat tuh cabai-cabainya, lu cabai-cabain coy. Kalah motoran. Habis. Habis, semuanya habis. Nah, buat natalin pedesnya, ini gue dikasih namanya kopi Kopja ya. Ini spesialnya dia. Kita cobain ya. Gila, lu kalau bisa lihat nih, gue udah mau nangis semua ya, pedes banget. Kan kalian tahu ya, kalau gue kan nggak suka apin makanan pedes. Kita cobain. Pedesnya langsung hilang. Tenggorokan gue lega. Ini kalau gue bilang ini kopi Arabica, dia nggak terlalu manis, nggak terlalu strong juga. Tapi mereka punya dua pilihan di sini, ada yang strong, ada yang normal. Ini gue normal. Kalau lo ke Kopjai wajib. Nah, kalau masih pedas, ada makanan penatalan lagi. Singkong goreng keju, coy. Widih. Gue ini suka nih, singkong-singkongnya yang digoreng agak-agak mekar-mekar kayak gini nih. Tapi ini kurang mekar ya kalau gue bilang tuh, masih biasa. Cuman menggugah selera sih ini, warna coklat kemasannya mantap. Tasty. Juga nih. Ini agak-agak unik ya rasanya ya. Kalau gue rasain nih ada kejunya sama ada rasa-rasa manisnya. Dan pasti ada rasa singkongnya. Setelah dia singkong. Ya. Kalau dia ubi namanya ubi. Gitu dong. Singkongnya, kejunya mantep nih. Pas banget. Habis makan pedes-pedes, kena duri manis, mantui. Surga banget dan surga banget, surga banget. Lo pasti nanya harga kan? Gue terus bawah, tenang aja. Nggak apa bos. Soalnya udah enak banget. Ini bakal gue bungkus dulu deh. Karena terlalu enak jadi gue bungkus dulu. Kenapa gue bungkus? Karena gue mau nyobain ini. Ini namanya Regal Gel. Tuh, jadi namanya Regal pasti pakai biskuit Marie Regal ya. Kita coba aja coy. Kocok dulu. Kita coba nih. Susunya susu banget nih, berasa banget susunya nih. Jadi kalau lo bilang ke gue ini ada sedikit rasa vanilanya, tapi sayangnya Regalnya agak kurang berasa ya. Terus ini pokoknya susu banget deh. Seperti biasa, harga lu gue terus bawa. Oke. Pokoknya ini udah dan semuanya udah selesai. Gue udah senang banget bisa makan di sini. Puas. Jadi kalau kalian tinggal di Jakarta Selatan atau Kebayoran Baru, bisa datang ke Cafe Kopja ini. Ini ada di daerah Gandaria. Nanti gue tulis alamatnya. Ini asik buat foto-foto. Kalau kalian tadi bisa lihat footage-footage-nya tuh banyak spot foto. Ada yang pakai lampu neon, terus ada bajainya juga. Overall
ini harga yang gak terlalu mahal, affordable, tempatnya juga PW banget. Sukses buat Kopjay, pokoknya kalian harus kesini deh, cobain sendiri deh. Oke, okay? Gue mau kemana lagi, pantau aja Instagram gue di @expatchris. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, tolong di like dan di subscribe dan di share. Sampai ketemu minggu depan. Gue Chris, pamit, tetap bersyukur. Bye.